Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah Huawei SN Mate 7. Huawei SN Mate 7 merupakan kemaskini ketiga di bawah keluarga SN Mate dan ia masih mengekalkan skrin bersaiz 6 inci dan dijana menggunakan chip prosesan Huawei tersendiri. Dari segi reka bentuk pula, ia kini lebih menyerupai MediaPad milik mereka sebelum ini dan rekanya agak selesa untuk dipegang pada tangan, walaupun untuk digunakan pada sebelah tangan. Mungkin disebabkan oleh perbezaan antara bingkai dengan skrin yang amat nipis berbanding beberapa peranti lain di pasaran. Dari segi kamera pula, ia menyertakan kamera 13MP dengan menggunakan sensor daripada pihak Huawei, dan pada bahagian hadapan pula, ia kini menggunakan kamera 5MP untuk tujuan selfie dan sebagainya. Dari segi antara muka pula, ia kini menyertakan antara muka Emotion UI 3.0 yang mana menyertakan beberapa fungsi khusus dan memfokuskan kepada penggunaan tatalan, di mana pengguna boleh menatal dari kiri ke kanan dan juga pada masa yang sama boleh menatal dari atas ke bawah dan sebagainya untuk beberapa aplikasi. Dan apabila pada skrin utama, pengguna boleh menatal dari atas ke bawah dan ia akan membuka fungsi carian pada peranti ini. Peranti ini dijangka diperkenalkan di pasaran Malaysia pada bulan Oktober ini. Dan satu lagi fungsi khusus untuk peranti Huawei SN Mate 7 ini adalah pengimbas cap jari yang boleh digunakan untuk merakamkan gambar, membuat pembayaran, unlock screen dan sebagainya. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas bagi kami untuk Huawei SN Mate 7.